Ya, salam cuan. Hari ini saya akan coba melakukan training atau tutorial untuk menjalankan robot saya yang paling stabil di MetaTrader 4. Ya, jadi langkah pertama robotnya kan ini ya, sama aja nih. Robot nih ya. Nah, setelah robotnya dikompil atau di sini kan ada file itunya kan, file lightnya ya, yes lightnya, pastikan di folder MetaTrader Anda ada. Ya. Nah, sama saja nih mau pakai yes light atau pakai yes. Nah, pastikan di sini ada ya. Nah, tuh yes light ada EX4-nya atau pakai yes juga nggak masalah EX4-nya. Nah, setelah ada ya. Nah, settingannya ada di sini. Jadi ini live trading ya. Ini ya, pastikan dulu nih. Pastikan dulu. Ya, dia ada. Nah, pastikan dia semua trading. Terus, nah, settingan indikatornya ada di sini. Nah, ini ya, AI-nya boleh ditrukan, ya kan? Nah, ini untuk aktifin menu. Biasanya standar itu saya suka pakai hanya ini. AI, SAR, biasanya ya. AI, SAR, fraktal. Itu aja paling MA, MACD sama MA udah. Nah, nanti yang lainnya tinggal diklik-klik aja. Nah, ini saya pakai standar banget ya, masih sangat standar ya. Oke, kalau sudah yakin save ya, terus templatenya save ya, dia di default. Kan. Udah. Nah, pastikan dia jalan ya. Pastikan dia jalan. Nah, kalau punya script lain ini bisa di robot yang full version, tuh saya punya biar cepat aja di sini kan. Sebenarnya bisa di open klik. Nah, ini saya biar cepat aja. Ya. Jadi nanti dia akan kebuka semuanya, nanti dia otomatis akan menjalankan di sesi yang sesuai. Ya, seperti ini contohnya ya. Kalau manualnya nanti harus buka satu-satu nih. Contoh ya, buka satu-satu seperti ini nih, chart window ya, contoh chart window. Nah, harus buka satu-satu seperti itu ya. Nah, tuh dia sudah kebuka semua ya. Oke, nah, pastikan dulu dia jalan. Oh ya, udah live trading inputnya, biar bener ya, bener gak fuzzy-nya jalan. It's okay. Oke, nah sudah seperti itu aja.
Nah, silakan ya, semoga mendapatkan profit. Ya, rekor robot saya sudah pernah dari 1,5 sampai 150 juta ya. Jadi silakan kalau mau yang coba lebih dan berikan testimoninya ke saya. Terima kasih.